Oke, gas ya kakak-kakak, langsung saja di order ke Ranjang Kuning ini, produk lokal luar biasa sekali. Wey, kenapa? Ada balik, kita ini ada berjual. Oh, apa ini? Ini produk lokal clothingan brand lokal Jurgus di Sagora, Pu. Oh, buka usaha. Iyalah. Berarti serta daftar di KIP Badan Usaha. Badan Usaha berdaftar bagaimana maksudnya? Is. Kalau mau buka usaha itu harus terdaftar di Badan Usaha Olo. Supaya? Supaya TKI penjualan itu, TKI usaha jelas. Jadi harus mau berdaftar. Itu mau mendaftar di mana itu? Itu orang pergi pada kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo. Mau berdaftar TKI usaha. Biar jelas. Baru apa mau sadia? Tidak ada, orang cuma mau datang ke sana. DP syarat cuma datang? Cuma datang, orang cuma mau datang, nanti orang yang mau arahkan pati ke Isal. Sampai sekarang boleh? Boleh juga. Oh, mari ya. Gas! Gas! Oke. Wish. Agak. Mari Bapak, ada yang bisa kami bantu? Iya, saya butuh bantuan sekali ini. Iya, bagaimana? Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, baik. Semoga kena? Iyalah, yang tinggi kayak ini. Oh, begitu ya? Saya ini kebetulan sangat membutuhkan sekali penjelasan. Ya, jadi begini Ibu, saya ini bagaimana? Begini, Tika Isal ini suka mau buka usaha, cuman dia tidak tahu bagaimana DP cara. Oh, mau mendaftarkan usaha? Iya. Baik, saya bantu jelaskan ya Pak. Iya. Nah, saat ini masyarakat sudah diberikan kemudahan seperti Bapak ini dalam mendaftarkan usaha melalui perseroan perorangan yang bisa didirikan oleh satu orang saja dengan PNBP Rp50.000, bahkan pendaftarannya bisa dilakukan melalui online. Oh, boleh online? Bisa melalui online. Itu. Lanjut Ibu. Ya, jadi Bapak bisa membuka laman ahu.go.id untuk melakukan pendaftaran perseroan perorangan. Bahkan di website itu juga ada jenis pendaftaran lainnya yang bisa Bapak pilih sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan. Ada layanan apa saja di situ itu? Kita belum tahu pulih ambil sedikit kan? Bukan dengan Anda dapat tanyakan, Ibu yang mau jelaskan. Jadi, selain melayani perseroan perorangan, di website ahu.go.id juga melayani permohonan pendaftaran fidusia, pencetakan sertifikat aposti, administrasi pengawasan notaris dan kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan partai politik. Oh, jadi ini so tidak perlu repot-repot lagi, sudah sangat praktis sekali dan gampang. Tinggal mau diklik itu di ahu.go.id. ahu.go.id. Jadi hitungan harus ingat baik-baik Agon. Tika yang perlu. Maksudnya supaya kalau kita lupa ada nganang kesini. Oke. Gampang. Iya, Ibu makasih banyak, ini dia punya penjelasan. Saya sangat mengerti sekali. Nanti kalau misalnya ada yang saya belum paham, saya mau datang lagi kesini boleh? Boleh. Iya, makasih banyak Ibu. Saya pamit dulu. Baik, terima kasih. Iya. Di Ibu tadi cantik ya? Cantik sekali. Sudahkah itu? Sejelas semua kan? Semua so jelas. Kurang ada satu yang kurang jelas. Apa itu? Ngana pemuka. Oke ya. Wey, di situ parkir lo oto. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo bangga melayani masyarakat dengan setulus hati.